Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat pagi menjelang siang teman-teman semuanya. Nah, hari ini kita hunting lagi ya keberangkatan bus AKAP tujuan Jabodetabek Bandung via Sitinjalawi. Nah, ada berapa unit ya untuk keberangkatan hari ini? Nah, seperti apa momen keseruan hunting kita pada video kali ini? Nah, biar nggak penasaran, yuk saksikan terus video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya. Oke, terima kasih. Selamat menonton. Nah, ini sambil menunggu kedatangan bus AKAP yang pertama. Nah, ini kita huntingin dulu ya bus pariwisata yang big bus dan juga yang medium. Nah, hari ini pariwisata banyak ya yang melintasi Panorama 1 Sitinjalawi. Oke lah, kita tunggu aja nih. Nah, ini ada truk batu bara nih yang maju mundur nih melewati Panorama 1 ini. Nah, tadi udah lewat ya satu unit medium pariwisata. Nah, ini ada dam truk nih yang bermuatan kosong ya, lagi full telolet yang melintasi Panorama 1 Sitinjalawi. Nah, ini nggak tahu nih kemana dam truknya nih, apakah ke atas ke pencucian atau gimana nih. Oke lah, semoga selamat sampai tujuan buat dam truk. Nah, ini ada pariwisata medium yang dari bawah dan juga dari atas ya. Nah, jadi karena hari ini akhir pekan, nah ini banyak nih baik yang medium ataupun yang big bus yang melintasi Panorama 1 Sitinjalawi. Nah, ini kita tunggu aja ya bus AKAP yang pertama nih. Ini nggak tahu nih yang mana duluan yang sampai di Panorama 1 Sitinjalawi. Oke lah, semoga selamat sampai tujuan buat pariwisata. Ini nggak tahu nih buat rombongan kemana nih, atau balik ke kandangnya. Oke lah, mantap nih. Nah, ini ada lagi nih medium pariwisata yang datang dari arah atas ya, atau dari Solo atau Sawalunto nih. Ini nggak tahu juga nih, Jaya Trans, mantap nih. Ini yang lagi membawa rombongan ya sepertinya nih. Oke lah, semoga selamat sampai tujuan. Oke, nah ini ada lagi nih medium pariwisata Tiga Putri. Nah, jadi untuk destinasi tujuan wisata nih, kalau nggak ke Kota Padang, Puncak Mande, ataupun ke Pariaman dan Bukit Tinggi. Oke lah, semoga selamat sampai tujuan. Nah, di belakang truk ini ada medium divisi pariwisata Amizam Trans yang lagi membawa rombongan nih, kemungkinan nih ke Kota Padang dan sekitarnya nih, yang lagi full basuri di turunan Panorama 1 Sitinjalawi. Mantap nih. Ini kalau lewat nih hidupin basuri terus ya pariwisata mediumnya nih. Mantap, mantap, mantap. Nah, ini ada 3 unit medium pariwisata. Di depannya ada Haris Maju Jaya, dan di belakangnya ada 2 unit lagi nih medium pariwisata yang lagi konvoy 3 nih menuju ke Kota Padang dan sekitarnya. Nah, ini kita belum ketemu nih dengan big bus yang pariwisata ya. Ini hari ini masih rame nih yang medium yang melintas Panorama 1. Oke lah, kita tunggu aja nih pariwisata yang lainnya. Rame ya hari ini nih, karena hari ini hari libur ya. Nah, ini ada dump truck yang berwarna hijau nih, dan di belakangnya ada dump truck-nya Farel nih yang membawa ya di balik kemudi. Tadi Bang Jip bilang nih Farel yang bawa nih, yang di belakang dump truck yang hijau ini ya. Oke lah, mantap nih. Ini kisaran muatan 20 sampai 30 tonan ya. Oke lah, mantap. Oke, ini dari bawah nih ada medium pariwisata. Nah, ini biasanya kalau pariwisata menuju ke atas nih, kalau enggak ke lahan panjang ataupun ke Solo, dan bisa jadi nih ke Jawa, enggak mungkin sih ya. Oke lah, semoga selamat sampai tujuan buat medium pariwisata. Oke, nah ini ada medium pariwisata Anestur ini yang lagi membawa rombongan ke Kota Padang dan sekitarnya. Nah, ini buat penonton Farang The Channel nih, pada kemana nih pergi liburan di akhir pekan ini ya. Oke lah, kita tunggu unit yang big busnya nih, apakah ada hari ini atau tidak ya.
Nih sejak dari tadi nih apa banyak yang medium ya yang melintasi panorama satu ini. Op, awas hati-hati. Nah ini ada dump truck nih yang dari atas dan juga ada medium pariwisatanya Skybird dari bawah ya. Nah ini hampir aja nih. Mantap nih skill drivernya Skybird ini ya, luar biasa nih. Oke lah, semoga selamat sampai tujuan buat dump truck dan juga medium Skybird nih. Mantap nih skillnya. Op, awas hati-hati. Nah ini ada mobil pribadi nih yang nggak mau di stop dari atas oleh PKJR nih. Hampir aja nih ya, di hadang nih atau gimana nih. Nah ini ada medium pariwisata turis kot yang lagi membawa rombongan. Ini biasanya sih ke Alan Panjat Soloknya. Oke lah, mantap nih, semoga selamat sampai tujuan. Oke, nah ini dia akhirnya kita tunggu-tunggu yang big bus ya, ada divisi pariwisatanya Skybird ya, yang lagi membawa rombongan nih. Mantap tuh, rame tuh penumpangnya tuh di dalam kabin Skybird Big Bus ini, full bakery ya. Oke lah, kita lanjut aja video yang lainnya nih. Mantap.